apa nih Pak? Jadi begini, kami dapat informasi ada kebakaran Kelompoyan. Jadi mobil yang jelas berangkat dulu di sini. Taunya apinya sudah besar, ya. Jadi sumber api saat ini kami belum tahu. Nanti mungkin dari Pak Dwi dengan kawan-kawan yang akan mengatakannya. Ini yang terbakar apa nih Pak? Ini adalah gudang pertanian dari provinsi. Di sini banyak fungisida, pestisida. Di sini juga banyak asid. Sehingga agak susah karena banyaknya kertas-kertas yang terbakar. Ada berapa? Ada motor juga terbakar Pak? Ini satu komplek terdiri dari 4 petak ruangan. Ya. Dan yang terbakar di sini juga ada sepeda motor 3 unit dengan obat-obatan yang lain dan aset-aset yang ada. Katanya bersebelahan dengan asrama polisi, Pak ya? Berseberangan dengan asrama polisi juga? Iya, rumah sekda provinsi juga berseberangan. Masjid juga berseberangan. Dinding dengan asrama pas sekali. Ada berapa? Jadi makanya kami standby-kan satu unit yang besar tadi di Jalan Raden Saleh untuk menjaga-jaga. Setelah betul-betul bisa kami mengkondisikannya, baru kami tarik ke sini, ke kedua ini. Kalau nyaman, mana aman? Silahkan tahan lagi lah, ya, baiklah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!